Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauziah Andika SKMMkes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Faradila Safitri SSTMkes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Nuzulul Rahmi SSTMkes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak. Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi. Rulia Meilina Esfam MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit. Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data. Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1. Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web. Zalfi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce. Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming. Raudatun Nuzul ZA SSTMkes dengan mata kuliah Eskap Neonatus. Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan.